timnas Indonesia kini telah tiba di Qingdao, China dengan selamat. Pemain timnas terbang ke China langsung dari Bahrain menggunakan pesawat charter. Kondisi itu membuat pemain sangat terbantu karena perjalanan dari Bahrain ke China hanya kisaran 9 jam. Jika tidak memakai pesawat charter, timnas Indonesia harus menempuh perjalanan kurang lebih 25 jam dan harus transit sebanyak 2 kali. Pesawat charter juga membuat pemain timnas bisa lebih leluasa untuk recovery sebelum melakukan persiapan menghadapi tuan rumah China Selasa malam nanti. Terlebih tuan rumah China kini masih harus menempuh perjalanan panjang selama 15 jam dari Australia karena menggunakan pesawat komersil. Momen itu juga dimanfaatkan oleh para pemain timnas untuk santai sekaligus mengeluarkan tingkah jahilnya. Berikut momen perjalanan langsung pemain timnas dari Bahrain ke China menggunakan pesawat charter dan juga sambutan kedatangan timnas Indonesia saat tiba di Qingdao, China sore ini. Loh, Mas. Apa kabar? Baik, baik. Loh, Mas. Sering makan kumpau chicken. KBRI Bahrain telah supportnya, telah memberi fasilitas yang baik, ya, kita sangat terbantu dan alhamdulillah kita berhasil mengambil poin di sini dan semoga kita bisa melanjutkan perjalanan untuk maju ke babak selanjutnya di Piala Dunia. Amin.
Oke, kita. Yeah.